Tidaklah kita mengatakan UAV itu lebih murah. Sebab dilihat juga kalau kita beri yang berkeupayaan penuh, ia lebih kurang sama harga dengan civilian aircraft. Bagi kita civilian aircraft perlu, UAV pun perlu. Kombinasi dua ini cukup penting, terutama untuk mengawal Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. He said this in response to a supplementary question from Port Dickson MP Dato' Daniel Balagopal Abdullah on problems pertaining to acquisition of military assets by the ministry during the minister's question time. Mohamad Sabu also pointed out that in the 70s, Malaysia was among the leading countries. However, the minister added the financial constraints facing MINDEF also affected the maintenance of assets, including fighter jets, by the Royal Malaysia Air Force RMAF. Yang pentingnya kita kena move forward. Ini perkara-perkara yang penting. Yang senang kita sebut, ini kerajaan dulu, Kerajaan Barisan Nasional. Sekarang saya kena fikir bagaimana nak menguatkan pertahanan ini. Sebab kerajaan BN takkan kembali lagi dalam masa terdekat ini. I'm sure. InsyaAllah. InsyaAllah sebagai orang Islam kita sebut, InsyaAllah takkan kembali berkuasa kembali dalam masa terdekat ini. Oleh itu, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kami. So, kita akan berbincang dengan segala kepakaran dalam TUDM, dalam Angkatan Tentera Darat, dengan PAT, dengan semua bahagian perolehan. Kita nak meletakkan semula. Sekarang ini, kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor satu, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an, kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Akan jadi nombor satu semula.